Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menginstal MCR installer ya dari WhatsApp. Ini dari WhatsApp. Kita klik dulu aplikasinya, kemudian download. Kita download. Download ini kalau ada seperti ini ya. Kita download lagi, tetap download. Nah, ini mungkin perlu waktu ya dalam download ini karena 414 MB. Jadi sementara videonya kita pause dulu. Kita tunggu hasil downloadnya aplikasi 1 PKGXE executable. Ini masih 258 MB dari total 414 MB. Jadi masih separuh lah kurang lebih. Di videonya kita pause dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ketika sudah selesai ya downloadnya. Ya, ini detik-detik selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Aplikasi Westblock. Kalau terjadi seperti ini, maka kita harus keep ya, keep. Nah, berhenti dulu. Kita lanjutkan proses install MCS installer ya. Kalau ada keterangan seperti ini, jadi kita harus pilih yang show more ya. Kemudian keep anyway, biar aja tetap diinstal. Keep anyway. Nah, ini ya. Nah, kan sudah. Setelah itu show in folder. Nah, ini hasilnya ya, ini aplikasinya. Nah, ini sekarang kita klik dua kali aplikasi satu PKG ini. Nah, klik dua kali untuk ngeran ya. Ini di run. Jadi seperti ini keluarnya ketika paket aplikasi ini kita run. Memerlukan waktu ya karena besar filenya 414. This app you are trying to install is not Microsoft. Apalagi ini. Lari ke sini sampean. Nah, kita ulang lagi. Kembali ke sini lagi. Kita ulang ya. Atau kurang lengkap ini kelihatannya filenya. Ya, gagal. Setelah video ini. Oke, kita lanjutkan. Ternyata tadi ada satu file yang ketinggalan ya, aplikasi 1 PRG. Ini lewat WA kita kirim. Kemudian kita download ya. Taruh di tempat yang sama dengan tadi ya. Yaitu ada di download kan tadi nih, aplikasi 1 PKG. Paketnya aplikasi ada di directory download, maka ini juga taruh di directory download ya. Aplikasi 1 titik PRG, jangan keliru ya nama filenya. Save. Oke, sudah. Nah, sekarang kan posisinya sudah jejer ini ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita jalankan. Apakah bisa menginstal MCR installer?
kok tetap ke sini ya, tadi enggak ya. The app you are trying to install is not a Microsoft verified app. Recommendation setting. Ini mungkin ya. Anywhere. Kasih isinya. Ya, kita ulang lagi. Install lagi. Nah, ini dia ya. Hasil. Nah, ini more info. Kemudian run anyway, ya ini dia ketemu ya, run anyway. Nah, ketika run anyway, nah ini muncul MCR installer. Nah ini. Nah, ini yes ya. Yes. Nah, ini namanya install MCR installer ya, untuk MATLAB ya. Extracting MATLAB compiler. Ini. Jadi ini winzip-nya di self extractor. Kita nggak ngapa-ngapain, nanti tinggal aja. Jadi tadi ternyata setelan di setting aplikasinya harus dibuka dulu. Artinya anywhere ya, silakan masuk gitu. Setelah itu berhasil. Jadi tadi terkendala dengan regulasi Windows di laptop ini. Ya, itu dibuka dulu. Nah, kalau sudah gini, ini kan to install MATLAB compiler runtime 8.1 ya, tinggal ketik next, klik next, yes, next lagi. Nah, masuk ke sini, yes, nggak apa-apa, ikut aja, next, install ya. Nah, ini proses install MATLAB compiler runtime 8.1. Ya, ini perlu waktu juga. Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, saya tutup sementara ya. Sorry ya, tadi terlepas, tadi itu sudah finish ya. Finish, setelah finish. Nah, keluar seperti ini. Nah, ini ada aplikasi satu, application ya, aplikasi itu application otomatis keluar sendiri. Nah, ini tinggal diklik ya. Nah, aplikasi satu ini kita klik, klik, kita tunggu ya, sabar. Aplikasi satu kita klik, tadi kan awalnya hanya aplikasi satu PKG sama PRG, sekarang muncul aplikasi satu application. Kita klik. Nah, keluar kan. Berapa jumlah file inputnya? Ini kan sebenarnya ada banyak, ini ada sampai 6 ya. Tapi kita coba yang hari ini itu yang satu ya. Satu. Oke, satu file input. File inputnya mana ini? Ya, kebetulan belum ada. Ntar saya copykan dulu. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi ini pilih satu, ini satu. Nah, kita cari data Excel kita, data inputan seperti ini ya. Klik open. Nah kan, keluar seperti ini. Kemudian tinggal compile. Nah, ini setelah diklik compile, ini tinggal ditunggu ya. Tunggu tulisan output ready. Artinya nanti di sini akan keluar tulisan output ready, ada tulisan ready, itu berarti sudah selesai. Ini kurang lebih kalau nggak salah itu sekitar 3 menit. Kita lihat saja, sekarang kan 19.36 ya.
nanti jam berapa selesainya ya. Jadi seperti itu ya, saya ulangi lagi langkah-langkahnya tadi, yaitu dari file yang di WA ini ya kan, itu diklik, kemudian nanti akan masuk ke Google Drive kan, itu di download. Setelah di download di situ kan ada aplikasi satu PKG paketnya ya, yang application itu diklik, klik di run ya, kalau ada protect oleh virus dan sebagainya itu buka aja semua ya kan, dibuka, diperbolehkan anywhere ya, persilakan, kemudian install. Maka setelah berhasil menginstall MCR installer, nah semua file MATLAB EXE akan bisa kita jalankan di komputer kita. Selesai nih ya, ya ternyata cepet ya, hanya 1 menit ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal exit. Nah, kita lihat hasilnya di sini kan tadi itu. Nah ini hasilnya keluar nih ya. Ini, kita lihat hasilnya. Open ya. Pakai Excel ya kalau apa. Nah ini hasilnya. Nah kan keluar dah ya. Ya tinggal divisinya kan dipilihkan tuh. Cari yang auto filter. Filter. Nah ya, tinggal pilih divisi. Tuh, mau divisi apa? Ya, BMI. Oke. Nah kan, selesai. Oke. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.